Kita ke informasi lainnya, Polres Metro Bekasi memastikan pihaknya melakukan investigasi pasca ditemukannya 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Dani Hamdani menyatakan investigasi mulai dari patroli yang dilakukan jajarannya hingga ditemukan 7 jenazah di Kali. Kapolres Metro Bekasi menambahkan, usai investigasi berlangsung, pihaknya akan melakukan gelar perkara agar kasus ini jelas terungkap. Dari hasil investigasi hingga gelar perkara, terungkap apa yang dilakukan saat patroli hingga aktivitas para korban. Hingga Kamis kemarin, 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi sudah teridentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani, ada berkas yang harus kita selesaikan, kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit, kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Sementara 2 remaja yang bersama para korban sebelum insiden terjadi menyebut tengah berkumpul tak jauh dari Kali Bekasi. Keduanya mengaku saat berkumpul bersama para korban, mereka dikejutkan dengan kehadiran polisi yang tengah berpatroli. Sebagian dari mereka melarikan diri, sementara sebagian lainnya memilih menceburkan diri ke Kali Bekasi. Salah satu orang tua korban yang datang ke lokasi kejadian mengaku sempat kecewa karena hingga 5 hari baru bisa membawa anaknya pulang. Cara selamat ulang tahun, Pino. Ulang tahunnya Pino, gitu. Nah, itu yang ngajak siapa kalau adik? Pino. Jadi ada polisi tuh, dikirin temen. Pas nyari bukan temen, polisi. Langsung grebek, peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Kalau adik Surya kemana waktu kabur itu? Arah sana, Pak. Nyemplung kali ini ya? Iya. Nyebrang, bisa sampai seberang? Nyebrang. Terus habis itu kemana, adik? Ke Pasar Pocong. Oh, ke arah Bogor ya berarti, iya. Pasar Pocong. Terus pulang? Pulang. Bentuknya seperti apa? Karena kan banyak simpang siur nih. Iya. Bahasanya katanya tangkep, katanya tentunya ada yang loncat. Tapi ternyata, ya itulah. Keluh kesah saya, dipersulit aja. Maksudnya kalau bisa waktu itu sih begini cepat lah. Alhamdulillah Bapak Polisi sudah bisa menyatakan bahwa anak saya bisa dipulangkan dan ingin dikebumikan. Dan walaupun nanti akan saya coba kedalaman ini kan seharusnya seperti apa sih gitu kan. Karena ini kan anak saya ini ingin menyatakan ulang tahun. Nah, teman-temannya tadi dibilangnya itu kenapa enggak di seperti apalah. Oke. Jangan ditakut-takuti lah gitu kan. Ini mah gitu kan kasihan. Buat kedepannya biar jangan ada seperti ini lagi lah. Terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, 17 polisi diperiksa soal pembubaran massa yang diduga hendak tawuran. Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan, jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam patroli anggota polisi akan ditindak tegas. Dalam asistensi, Polri juga akan melibatkan pihak eksternal demi transparansi pengusutan kasus. Prinsipnya kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal supaya terbuka, transparan, dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja, itu yang saya dorong. Ya, libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBH lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas.